lebaran imlek ya sahabat semuanya. Lampion-lampion sudah pada dipasang. Ini sudah agak sepi karena sekarang sudah pukul 8.30. Nanti biasanya menjelang imlek itu lebih ramai banget gitu. Dan di lingkup Avenue ini setiap event kayak lebaran Cina itu selalu berganti-ganti ya katanya tuh. Terus kalau Natalan ya ada seperti kemarin ada Baby Christmas. Kalau mulai memasuki musim dingin juga biasa-biasanya itu sudah berbeda. Karena sekarang menjelang hari raya Imlek maka biasa-biasanya adalah baiklah sama semuanya, ikutin saya ya untuk melihat-lihat keindahan lampion di libur api.
jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.